Ada Brasil. Keras memang. Memang ini agak keras. Jadi biar butuh air banyak. Jagung. Atau jagung. Baik, Bapak Ibu. Pak, tanaman yang banyak yang untuk terus ini bakal tinggi. Ini tanaman apa namanya, Pak? Ini Rosandra. Palanya. Ini Roelia. Roelia ini. Ini kembangnya ada pink, ada ungu, ada putih. Jadi ini nanti ini ditanam di atas, yang ini tanam di bawah. Ini tak Pak cuci dulu. Medianya. Panas dia. Pohonan juga stres. Nah, iya, kalau dia kelibet-libet akarnya. Ya, dia ambil di pos kedua. Dia stres. Ya. Oh. Sambil ditanam. Terus yang ini nanti. Ini rajin banget. Rosandra itu rajin kembang. Ada yang oranye, ada yang kuning. Dua macam. Supaya airnya nggak terlalu kencang. Kalau pakai selang, kalau langsung semaut itu muncrat semua tanah. Begitu ya, Pak. Ya. Dari samping, dari atas. Kalau atas sudah turun, tambahin lagi. Nanti dia akan rata semua. Iya. Ini bisa 4 sisi. Ini memang sengaja saya buat 3 sisi. Karena kalau ditaruh, nah itu di dinding, ini dinding. Iya. Tapi kalau awal-awal mesti ada bantu dari ada. Iya, itu aja. Potong. Bayar dia. Kemudian cepat yang di bawah. Ya begitu Bapak Ibu. Ya kasih aplaus. Terima kasih. Selamat. Mudah-mudahan nanti ini Bapak jadi contoh. Jadi Pak Kardi. Kalau misalnya kalau punya ini banyak itu taruh di depan pintu kalau pas ada acara taruh ya. Ini. Ya saat. Ya Pak ya. Oh Pak. Gas timbal itu sangat jahat efeknya terhadap manusia. Gas timbal itu kalau dulu katanya kalau sudah menjadi bensinnya menjadi pertama tidak mengandung timbal, tapi ternyata sekarang pertama masih mengandung timbal juga. Kalau premium jelas itu mengandung timbal itu sudah dari dulu. Hanya memang sekarang ini kandungan timbalnya sudah diturunkan, tetapi masih ada, masih banyak. Apa? Yang baik, tapi ya. Yang jadi, baik, iya ini mutu yang baik betul. Ya. Ya, makanya saya wanti-wanti, ya. Jangan sekali-sekali mencabut lidah mertua, ya. Bisa kualat. Tetapi masalahnya apa? Masalahnya dia bekerja selama 24 jam. Kalau tanaman-tanaman ini hanya ketika ada matahari. Iya. Kalau dia mau siang mau malam dia tetap mengeluarkan oksigen. Dia tetap menyedot karbon dioksida dari udara. Mau di dalam ruangan mau di luar ruangan dia tetap bekerja. Ini istimewanya. Masih lagi. Bonggolnya ini direbus. Direbus buat obat diabetes. Bonggolnya. Dapat ilmu kan? Itu. Ya. Itu yang diambil yang siapa tuh? Ya. Yang mertuanya yang seperti itu atau yang seret kuning ya? Oh, kan ada yang hijau tuh. Ada. Yang itu mah ya kaku. Yang sudah diteliti, yang sudah diteliti yang seret kuning. Kuning garis kuning. Ini ada hijaunya. Apa namanya? Sansevieria lorenzii. Ya nama kerennya Sansevieria lorenzii. Ya lorenzii. Tetapi ada manfaat lain misalnya untuk obat tadi ya.
Jadi seperti anti vera tadi itu bisa untuk diabetes, tapi dia menyerap aneka macam racun dan radiasi elektronik. Maka kalau ilmu ya Pak, ilmu yang bermanfaat walau waktunya sangat singkat, ya mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak. Tadi udah berbagai macam pohon-pohonan yang telah disampaikan oleh Pak Afri. Tapi yang saya simak cuma satu tadi Pak, praktis ya kalau manfaatnya pada praktis ya. Kalau saya bukis, kalau saya bisa menyerangkan saya. Bukis. Ya mudah-mudahan ke depan emang rencananya gubernur itu menjadikan wilayah hijau ya, masuk ke rumah halaman itu khususnya di gang-gang itu wilayah hijau-hijau. Karena di RW 4 Menteng Dalam itu udah diciptakan tuh wilayahnya seperti itu. Rencananya kami akan membuat di Manggarai Selatan ini ada salah satu RW percontohan. Karena waktu saya di Menteng Dalam itu wilayah merupakan wilayah yang sudah tertata gitu. Dimanfaatkan lingkungan walau tidak ada untuk bertanam, tapi dia usahakan bagaimana menanam pohon-pohonan yang sampai memanfaatkan seperti botol-botol ini ya, dulu di Menteng Dalam mereka itu juara PHBS tingkat nasional, walau dia permasalahannya banyak ditinjau nih di wilayah-wilayah lain. Ya mudah-mudahan ke depan dengan adanya semacam ilmu yang diberikan oleh Pakri ini, ke depan mudah-mudahan wilayah kita nih, khususnya warga kita Pak, akan menghijaukan wilayah masing-masing dengan memanfaatkan lingkungan yang serba efisien. Namun harapan saya mengharapkan di wilayah Kolong itu Pak Abdullah Sabi'i itu, daripada saya siap hari ngerjakan kapus-kapus sekeret kan. Nah, saya sebetulnya mengharapkan Kolong itu penuh dengan hijau seperti dari pertamanan. Karena selama ini yang saya alami, lahan-lahan itu penuh coretan. Dengan adanya penghijauan ini, mengurangi kegiatan kami untuk menghapus coretan. Jadi kalau bisa gitu ya, nanti ke depannya Kolong Abdullah Sapi itu kan penuh dengan flyover ya. Jadi mudah-mudahan bisa ditanami seperti ini, sehingga yang namanya lahan itu tidak penuh dengan coret-coretan. Nah untuk selanjutnya, harapan saya ke depan ini, tolong ilmu ini Pak, waktunya sangat-sangat singkat. Jadi saya pengennya ada praktek. Praktekan ini itu. Ya nanti, karena saya yakin dan percaya ibu-ibu semuanya rajin-rajin untuk bertanam. Namun permasalahannya yang saya alami gitu Pak ya, kadang-kadang untuk merawat ke depannya itu agak sedikit. Apa yang saya alami itu di kantor itu, pohon saya udah banyak banget karena kering semua. Karena pertama tidak mengertian cara bagaimana saya mencocok tanam itu. Keduanya mungkin masalah pupuknya gimana, perawatan itu yang kemarin kesulitan. Iya kan gitu tadi. Kan lembek kalau dipanasin. Iya, tapi pakai jarum itu. Pakai apa? Jarum tinju enggak? Lomba sekam sama tanah. Ini kan sampai bibir kan? Nah ini lalu dimasukkan tanah. Dipadatkan supaya akan. Ini yang. Ini perlu diairin. Nanti. Oh enggak, nanti. Kalau sudah selesai di. Nah, ini. Nanti akan tegak sendiri di atas pencarian. Dia akan mencari. Dia sendiri udah tahu. Ya berarti sudah otomatis. Kayu.
Ini namanya bunga apa nih? Rosandra. Itu akarnya digunting sama Mas. Ya, ini akarnya digunting supaya biar tidak